Bu Yanti, Umi, Haji. Lagi nyuci-nyuci buat makan kita-kita yang bekerja. Ini masak sambal. Godok cabe sama mau bikin sayur sop. Ini baru kuahnya ya. Ini apa? Coba lihat. Air juga. Oh, ini mau disaruh ya? Obat ngesop. Oh, direbus dulu. Oh, iya. Mumis buncis. Ada bakal rumah yang kalau yang Batu Raden mah panjang ya. Kadang-kadang kalau orang ngalinu yang di itu udah pakai jahe aja kamu. Ya keprek aja jangan harusnya. Bumbu apa, Bu Ida? Bumbu sop. Oh, pakai cabai juga. Biar warnanya kagak pucat lepet. Oh, sop janda ini namanya ya? Iya, benar. Sop janda. Sop janda. Kirain mau Mas Al, bukan itu maksudnya. Iya, ya, paham. Yang di sana tuh yang di pakaian. Banyak rambutnya tuh pakai rambut gini. Mentep panas banget begitu di lidah. Emang terasa pedasnya. Ya kan rambutnya benar-benar itu. Pakai cabai ya. Ini rambutnya rambut merah. Iya. Ya biar warnanya enggak pucat gitu kan. Iya, biar ada warna kuning-kuning dikit. Oh, pakai cabenya diulek gini ya. Ini bumbunya apa? Jahe. Lada ya. Bawang putih. Kemiri. Bukan. Kok banyak banget sih ini? Banyak amat tapi ada yang kita suruh beli mau kita suruh mau daging sama teri. Daging teri mana? Udah, dua macam. Bawang putih sama bawang merah. Bawang merah enggak? Oh, diiris aja. Ini bawang putih doang ya berarti. Bawang putih, lada, jahe, cabai. Sop Betawi mantap.